Ada juga yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar ember. Ada juga yang sebanyak gayung. Ada juga yang mendapatkan cipratan seperti cipratan air hujan. Rasulullah mendapatkan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak insya Allah kita akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yasli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati mubarakin. Allahumma arzuqna 'ilman ladunni wal masrafa safiyal hadiya wa habiyal ghani ya fatah ya 'alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin ikhwah rahimakumullah jamaah yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir di sini, al-fadir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun alhamdulillah kita selaku hamba Allah, umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu keyakinan. Siapapun mereka di antara hamba-hamba Allah berkumpul duduk bersama-sama bertasbih, mensucikan Allah, berzikir ingat kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asma yang thayyibah yang baik, maka hamba-hamba tersebut insyaallah menjadi tamu yang paling istimewa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita punya nama diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ingatan pengampunan yang terbaik dari Allah dan juga keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar karena waktu sudah malam, sedikit ada kalimat di dalam qasidah burdah yang dinukil oleh Imam Al-Busyri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashban minad diyami. Wa kulluhum min rasulillah, semua di antara utusan-utusan Allah, semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua bentuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya mendapatkan cipratan kebaikan, manfaat, keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharban minal bahri aw rashban minad yami. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia terbaik, cipratan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar lautan. Ada juga yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar ember. Ada juga yang sebanyak gayung. Ada juga yang mendapatkan cipratan seperti cipratan air hujan. Semua itu sebab dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamma ada Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami. Dengan sebab Rasulullah, kita selaku umat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup, ada satu kisah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau sebelum jadi ulama, beliau itu jadi qadhi, yaitu hakim. Yang menangani setiap kasus-kasus setiap orang. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani ini kemudian mendapatkan kasus pembunuhan. Yang mana dalam pengadilan ini pembunuhan ini kasus yang paling berat. Kemudian singkat cerita, Syekh Yusuf An-Nabhani ini bertanya sama si tersangka, "Wahai Fulan, apakah tidak ada jalan lain lagi selain engkau membunuh orang tersebut? Apakah sesingkat ini sehingga engkau bisa menghilangkan nyawa seseorang?" Kemudian kata si tersangka ini, "Wahai Hakim, tidak ada jalan kepada diriku melainkan aku harus membunuh ini si Fulan." "Loh, kenapa?" kata si Yusuf An-Nabhani. "Karena orang ini sudah menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena orang ini sudah menyakiti, menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku sebagai umatnya tidak terima. Kemudian aku bunuh orang tersebut. Nah, mendengar jawaban tersebut, Syekh Yusuf kaget. Kaget kemudian, "Tangan mana yang kamu buat untuk membunuh orang ini?" "Tangan kanan," katanya. Kata Syekh Yusuf, "Sini tangannya." Dia ambil itu tangan sama Syekh Yusuf An-Nabhani, dia ambil, dicium 3 kali. Dicium sama Syekh Yusuf, kemudian diangkat ini tangan. "Tangan ini kelak akan menjadi saksi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Jadi hadirin rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk syiar kita seperti malam ini adalah pembelaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dibela oleh Allah, agar kita mendapatkan pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapatkan pembelaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak insyaallah kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendapat pembelaan dari Allah kalau kita benar-benar mengikuti syariat Nabi besar Muhammad, mencintai ilmu Islam, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dakwah syiar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lakum aminu kama amana nas qalu anu kama amana subha ala innahum hum subha walakin la ya'lamun. Jadi ketika para sahabat itu ditanyakan, berkata sama orang-orang munafik, "Berimanlah kalian sebagaimana keimanan orang-orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu para sahabat-sahabat Rasulullah. Qalu, kemudian orang munafik itu mengatakan, "Anu minu kama amanu sufaha?" "Apakah kami harus ikut sebagaimana kepercayaan orang-orang yang bodoh?" Kata orang munafik. Jadi para sahabat pada saat itu dihina bodoh sama orang-orang munafik. Agar tetapi siapa yang membela? Allah Subhanahu wa taala yang membela. Ala innahum hum sufa'u walakin la ya'lamun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, merekalah orang-orang yang hina, akan tetapi mereka tidak merasakan kehinaan selama perjalanan hidupnya di situ. Insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat martabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selama perjalanan hidup dalam dunia, kembangkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang jujur, yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tulus karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan jadikan kita punya keluarga, jadikan sakinah,
mawadah, warahmah, kita punya anak, jadikan anak yang soleh dan solehah. Kemudian ukhuwah, kita sama tetangga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedikit banyak ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit insyaallah manfaat. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.